Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas ya, di akhir pekan ya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kemudahan dan kelancaran di setiap aktivitas kita dan dibukakan segala pintu rezeki kita. Amin. Dan hari ini Mama ya sudah tidak ngoprek-ngoprek si Tuman ini teman-teman ya. Sudah sekitar berapa 1 mingguan ya. Terakhir kita buat si Tuman ya seperti ini. Saya buang kacanya. Lama tidak ngoprek-ngoprek, kangen sebenarnya ini ya karena ada kesibukan teman-teman ya. Di sini tuh sekarang musimnya mantenan, jadi tidak sempat untuk ngeprek-ngeprek si Tuman ini. Padahal mau ngeprek, membersihkan saja ini belum sempat teman-teman. Ini kotor, ini dibuat mainan oleh anak-anak. Ini biasanya buat jual-jualan di sini teman-teman ya, buat main jual-jualan ya. Paling seneng mainnya di sini. Jangankan ngeprek, ngeprek-ngeprek ini bersihkan saja belum sempat ini tentunya ya, itu kotor. Nah kebetulan ini si Tuman belum saya panasi teman-teman, sudah berapa 2 hari ya, 2 hari belum saya panasi. Ini kotor semua, ini belum saya beres-beres ini teman-teman ya. Jadi hari ini saya mau manasi si Tuman, tapi saya mau kontrol lainnya dulu teman-teman ya. Jadi ini yang biasa saya lakukan sebelum panasi si Tuman ya. Yang pertama itu saya harus kontrol air teman-teman ya. Airnya masih aman, ini masih aman semenjak dikuras kemarin, belum saya isi ini teman-teman ya, aman masih. Kebetulan untuk situman ini saya tidak pakai apa tandon, tandonnya saya tidak pasang teman-teman. Aman airnya, oke sebentar. Oli, kita cek olinya, masih banyak ini, cuma sudah agak hitam ini teman-teman ya, perlu diganti olinya ini. Oli oke, apalagi ya, nggak ada sebenarnya ini, ya. Jadi saya cek airnya, terutama air. Kalau oli ini jarang-jarang saya ya, cuma beberapa minggu itu saya cek, takut habis teman-teman. Yang penting kita cek oli apa airnya di radiator. Biasanya saya cek juga untuk air aki. Kebetulan saya akinya pakai aki bukan aki kering ya, aki basah. Saya coba hidupkan air, oke ya, oli masih banyak tapi cukup agak hitam sudah. Ini setir kenapa begini. Kemarin setelah apa habis ganti terot sama belkring itu belum diperbaiki untuk setirnya ini teman-teman ya, jadi ngadepnya seperti ini terus. Oke lah pokoknya. Jadi intinya kalau belum mau manasi mobil ya, terutama mobil-mobil tua ini, kita harus cek dulu semuanya teman-teman ya, termasuk air, oli ya, aki. Biasanya aki itu ceknya secara berkala teman-teman, bisa setengah bulan, 1 bulan ya, takut air akinya habis
Mana remote-nya ini? Ada, saya ambil remote dulu, teman-teman ya. Kita ambil remote dulu. Biasanya saya taruh sini. Enggak ada. Oh, ini. Jadi kalau tanpa remote ya, ini start engine-nya tidak berfungsi, teman-teman. Ini mati ya. Tidak berfungsi meskipun diinjak rimnya. Tidak berfungsi dia. Baru saya pencet ini ya, tanda buka ini. Nah, ini baru berfungsi. Karena yang tadi itu saya kunci untuk engine startnya, teman-teman. Jadi tidak bisa dihidupkan sebelum dibuka kuncinya. Kalau sekarang ini sudah aktif ya, sudah bisa hidup. Jadi kunci tekan sampai bunyi lagi. Nah, ini sudah tidak berfungsi. Saya hidupkan, ini hidup, teman-teman ya. Saya pencet di sini tanpa apa ya, tanpa injak pedal rem. Ini off, kontak on. Saya matikan. Jadi kalau saya kunci ya, ini tidak aktif sudah ya, meskipun dipencet-pencet sudah tidak aktif. Oke, sekarang coba saya hangatkan dulu si Tuman ya, karena sudah berapa, 2 hari kurang lebih tidak saya hidupkan ini. Kacanya kotor, teman-teman ya, belum sempat bersih-bersih. Bismillahirrahmanirrahim. Kok gini nih. Cek dulu. Oh, mati dia. Ini kotor. Kotor ya. Kotor semua, teman-teman ya. Belum saya sempat bersih-bersih ini. Peleknya kotor. Ini. Kok mati ya? Ini setelan karbunya ini kurang sip ini. Biasanya sekali pencet langsung jreng ini. Nah kan, kumat wis. Kenapa dia ya? Udah mau hidup. Bahan bakar ada ya. Apa bensinnya ada naik ini karena lama ada dihidupkan ini. Tapi cek dulu. Nah, nanti aja. Saya coba starter terus. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu teman-teman. Sudah tidak mau hidup.
udahlah, nanti aja. Nanti paling hidup sendiri dia. Ngambek paling karena lama ada dipakai ini. Ngambek dia, enggak mau hidup. Apa ini? Benda kotoran ini, kotoran. Dia tidak mau hidup, teman-teman. Ya, kita masih banyak sebenarnya ini yang belum selesai. Kaca pintu belum saya pasang. Itu bolong, kurang bagus dipandang. Untuk apa? Head unitnya belum saya pasang juga. Apalagi ya, banyak pokoknya ini. Kamera mundur belum dipasang, terus apa? Bentar. Kamera mundur belum, apalagi di sini ya. Oh, ini sensor parkir belum terpasang ini. Kabelnya masih gelantungan seperti ini, teman-teman. Alhamdulillah untuk yang lainnya sudah. Apalagi ada ya. Jadi masih banyak ini, teman-teman, yang belum selesai. Kalau door trim ya belum pasang ini juga. Apa itu tombol itu? Power window, central lock belum. Belum terpasang, nanti kalau sudah kaca pintunya ada baru kita pasang. Sebenarnya ini juga mau persiapan saya, insya Allah hadir di acara anniversary call Jogja ya. Semoga Situman bisa hadir di Jogja, teman-teman. Kita masih mau persiapan, insya Allah kalau ada kesempatan hadir. Kemarin sudah sempat chatting juga sama panitianya, teman-teman. Jadi Situman hari ini tidak mau hidup. Biarkan saja dulu ya. Jadi sementara seperti ini ya, Situman tidak mau hidup, teman-teman. Ngambek dia. Saya biarkan dulu, nanti saya coba lagi. Insya Allah kita ketemu di Jogja, teman-teman ya. Oke, sementara saya akhiri ya, karena Situman tidak mau hidup. Kita jumpa di video-video selanjutnya. Oke. Terima kasih. Matur sekelangkong. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.